Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Untuk video kali ini aku bawain video yang isinya tentang aerobik tetapi juga ada unsur dance-nya. Iramanya dinamis, pasti kalau kamu lihat pasti pengen ikut mencobanya. Penasaran kan? Kita lihat dulu yuk videonya. Videonya kali ini durasinya 11 menit ya. Kemudian seperti biasa aku syutingnya itu di rumah di teras depan. Sekalian bisa melakukannya di mana aja, di rumah, di lapangan, di mana aja bisa ya. Memang waktu itu juga seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya, syutingnya itu lebih banyak di rumah karena masih kondisi COVID. Takut juga ya, walaupun di lapangan luas nggak ada orang, tapi tetap juga waktu itu kan kita mikirnya udah angin-angin masuk ke hidung, kehirup terus kita sakit ya. Jadi tetap di rumah sesuai dengan judulnya, aerobic dance di rumah. Kita ikuti ya. Untuk video kali ini musiknya sangat dinamis, gerakannya itu cepat ya, dari satu gerakan ke gerakan berikutnya pergantiannya itu sangat cepat. Jadi buat kalian yang pemula misalnya mau mengikuti agak-agak keder pada saat mengikuti ya, lihat-lihat dulu satu kali, kemudian habis itu ikutin. Dijamin ini gerakannya sangat mudah sekali diikuti, bahkan untuk pemula ya. Dan kemudian saran aku yang kedua untuk ngikut. Kalau mengikuti video ini selalu tersenyum mukanya, jadi mukanya juga ikut senam gitu ya. Nah, gerakan ini hanya beberapa gerakan saja, kemudian diulang seperti biasa untuk aerobik itu seperti itu. Kalian bisa mengikutinya di rumah dengan teman, adik, kakak gitu ya, barengan gitu rame-rame di layar TV gede, kemudian ngikutin karena musiknya sangat enak ya. Penasaran lagi, tonton lagi. Sebenarnya durasi untuk video kali ini tuh hanya 3-4 menit ya, kalau nggak salah 4 menit. Tetapi kemudian aku bikin ulang lagi, dan untuk video yang keduanya itu aku bikin duplikat jadi dua. Jadi biar penonton tuh nggak bosen gini, gerakannya itu, musiknya itu, tapi yang kedua itu sebenarnya mengulang, tapi aku bikin duplikat dua ya biar seru aja sih ya, biar nggak bosen aja gitu.
Pada saat membuat duplikat dari video yang pertama, benar-benar aku cuman benar-benar duplikat gitu. Maksudnya tidak ada variasi apa-apa, hanya digandeng gitu aja. Jadi kalian bisa lihat sendiri itu memang sangat apa ya, amatiran banget gitu ya. Tetapi waktu itu aku sih mikirnya yang penting kontennya bisa diikuti gerakannya oleh semua orang gitu aja. Mengikuti video ini karena satu videonya satu apa ya satu sesinya itu 3 menit, jadi kalian bisa lakukan berulang. Dan video ini bisa kalian buat sebagai video pemanasan dulu, artinya gini, oh saya aku mau melakukan senam atau melakukan aerobik hari ini 1 jam, nah 11 menit pertama bisa melakukan ini dulu, jadi anggap sebagai pemanasan karena gerakannya juga nggak terlalu hot bagaimana gitu ya. Nanti 11 menit kemudian kamu cari lagi di video aku yang mengenai aerobik, gerakan intinya saja, bisa lompat-lompat atau cardio workout ya. Jadi untuk cardio workout itu kan harus pemanasan dulu, nah bisa memakai aerobik dance ini gitu. Sebaiknya berapa kali sih dilakukan senam aerobik ini ya, baiknya kalau kalian melakukan kegiatan olahraga itu minimal 3 kali seminggu ya. Minimal ada yang sampai setiap hari, itu bagus juga ya, tergantung olahraganya apa ya. Tapi kalau untuk aerobik, jogging, sepeda itu minimal seminggu 3 kali. Dan kalau misalnya mau melakukannya cuman 15 menitan setiap harinya, tidak apa-apa, itu bisa dilakukan setiap hari. Bahkan gerakan ini pun bisa gitu ya. Gerakan di video ini sangat mudah diikuti ya, jadi tidak usah khawatir buat kalian yang aduh kalau ada dance itu aku harus susah gitu. Ini dance-nya dance yang gerakan aerobik ya, bukan dance luwes kayak apa tuh penari gimana ya, tapi ini dance yang gerakan aerobik gitu. Jadi kalian pasti bisa mengikutinya dari awal sampai akhir.
Video aku tuh udah banyak loh, mulai dari yang aerobik, aerobik dance, line dance, yang satu orang, yang rame-rame, udah promosi deh pokoknya. Kemudian shortnya juga banyak, ada live streaming juga ada. Demikian untuk video kali ini. Kalau ada saran dan komentar, tulis di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya yang sudah sering menonton video aku dan sudah like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Tetap semangat untuk melakukan senam, terutama senam aerobik. Bye.